Jadi hipospadia ini adalah suatu kelainan bawaan di mana ujung lubang kencing yang laki-laki itu biasa di ujung, ya, ini muaranya atau ujung keluarnya itu ada di bawah penis. Dan disertai kadang-kadang disertai penisnya jadi bengkok begini. Tergantung dari berat, tergantung dari ujung lubangnya. Misalnya mohon maaf ya, ini penisnya gitu ya. Biasanya kan kalau laki-laki ujung kencingnya ada di ujung lubang ujung gitu ya. Nah, ini ada yang ringan, lubangnya agak di bawah sedikit di sini misal. Ada yang agak setengah berat di tengah-tengah sini. Ada yang ke bawah sini. Nah, kalau dia ke bawah biasanya ininya makin pendek begini penisnya. Gitu. Sebenarnya menghidap hipospadia itu sudah bisa didiagnosa waktu bayi. Dia bayi pun dokter anaknya sudah, biasanya dokter anak itu melihat. Yang patokan itu yang utama adalah kalau pada laki-laki ujung kencingnya ada di mana, satu. Terus kedua biasanya dokter anak melihat ujung anusnya ada di mana. Nah itu juga diperhatiin baik-baik karena itu ada kelainan bawaan yang paling sering yang terjadi pada laki-laki. Iya, cuma kelainan pada laki-laki saja. Kalau hipospadia itu jawaban terapinya cuma satu, operasi. Nggak ada terapi yang lain karena untuk bisa meluruskan atau membuat, bahkan yang hipospadia yang ringan aja yang cuma di ujung bawah gini aja, ya, itu juga perlu operasi untuk bisa naruh dia di ujung depan. Tergantung dari beratnya lubang tadi. Berat ringannya itu, yang saya sebut berat itu kalau lubangnya ada di bawah sini banget, di pangkal penis ini. Dua kali tindakan biasanya. Tapi ada juga dokter yang ngertinya sekali tindakan. Tergantung dari pengalaman dokternya sendiri, operatornya. Kedua, susah atau gampangnya di meja operasi. Tapi kalau di ujung doang, biasanya sih operator bisa ngerjain sekali tindakan. Operator itu dokter bedah ya, maksudnya. Jadi jawabannya operasinya tergantung dari berat ringannya penyakit, dan itu biasanya makin berat, makin bertahap operasinya. Jadi kalau ditanya di Indonesia banyak nggak hipospadia, jujur aja banyak. Tapi rata-rata penyakitnya kasusnya yang ringan. Yang tadi yang ujungnya cuma di ujung sini aja. Kalau yang kasus-kasus seperti itu case by case jarang. Makanya saya lebih menyarankan kalau memang ketemu ada kelainan itu seperti ibu-ibu milenial zaman sekarang. Begitu ada kelainan anaknya bengkok sedikit aja, sebaiknya ketemu dokter anak dulu dievaluasi. Dari bayi udah kelihatan kok. Dan dokter anak nanti akan mengevaluasi ini perlu ke dokter urologi atau nggak perlu, atau cuma perlu disunat aja. Itu tergantung dari dokter anaknya nanti konsul ke urologinya. Gitu ceritanya, Mbak. Jawabannya tidak. Kenapa saya bilang tidak? Kalau penyakit hipospadia itu penyakit bawaan. Kalau transgender itu dibuat. You make one. Misalnya, mohon maaf, rata-rata laki menjadi perempuan. Itu dia men-treat dianya jadi perempuan. Mengubah semuanya menjadi, istilahnya dibuat. Misalnya, penisnya dioperasi, terus suaranya dibikin cempreng seperti perempuan, terus dioperasi dada. Jadi dibuat semua, itu transgender. Tapi kalau hipospadia itu benar-benar penderitaan, karena itu dari lahir. Dia nggak bisa pilih, dia nggak bisa buat, emang dari sanonya.